Wakulu mimma razaqakumullah. Jadi Allah yang berikan kepada kita rizki. Orang itu kalau berlebihan mencari rizki, maka yang terjadi adalah akan dijadikan semangat hidupnya itu hanya untuk itu. Padahal yang akan dia dapat adalah sesuatu yang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang siang, malam, pagi, sore cari rezeki biar pengen jadi orang kaya dan lain sebagainya. Sebegitu seperti apapun ikhtiarnya, yang akan didapat adalah yang sudah disiapkan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara rezeki itu ya sesuatu yang sudah kita manfaatkan. War rizqu ma yanfa', rezeki itu sesuatu yang kita manfaatkan. Kalau belum kita manfaatkan berarti belum rezeki kita. Orang punya tanah banyak di mana-mana. Ya, rizkinya dia itu yang dia makan. Bisa jadi apa yang dia miliki bukan miliknya, milik anaknya nanti kalau dia meninggal jadi warisan, milik cucunya dan lain sebagainya. Nah itu adalah bahagian daripada rizki.